Alhamdulillahil qail kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Marilah sama-sama kita tingkatkan kualiti iman dan takwa kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, kerana ia adalah sebaik-baik bekalan di hari akhirat kelak. Khutbah Jumaat pada hari ini bertajuk Bila Israel Datang Memanggil. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan manusia di dunia ini bermula dari rahim ibunya. Kemudian setelah hidup di dunia beberapa lama, ia pun akan menemui sebuah kenyataan yang tidak boleh dielakkan, iaitu kunjungan malaikat Israel mengambil nyawanya. Kehadirannya untuk mengambil nyawa manusia tanpa mengenal usia, tua atau muda, tidak mengenal kaya atau miskin, berkedudukan tinggi atau orang biasa, dia tetap menjalankan tugasnya seperti yang diamanahkan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 19: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Dan apabila sampai ajal seseorang, datanglah sakratul maut membawa kebenaran yang telah dijanjikan serta dikatakan kepada orang yang mengingkarinya sebelum itu, inilah perkara yang engkau selalu mengelak diri daripadanya. Ketika nyawa dicabut dan dipisahkan dari jasad, nafas kita terhenti, mulut terkunci, anggota badan lemah, pintu taubat ditutup, yang kedengaran hanya tangisan dan rintihan keluarga yang ditinggalkan. Tiada sesiapa yang boleh menolong menyelamatkan kita dari kematian. Walaupun di samping kita doktor pakar, tok bomo, tok imam dan sebagainya. Mereka yang hidup di dunia bergelumang dengan dosa akan menghadapi kematian dalam keadaan terseksa dan ketakutan. Lebih-lebih lagi apabila Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya neraka tempat tinggal mereka. Dikala merasai pedihnya kematian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala bersabda melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, La ilaha illallah Inna lil mauti sakarat. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sesungguhnya dalam kematian terdapat rasa sakit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muslimin yang mulia,
Sesungguhnya perjalanan untuk menuju ke alam akhirat merupakan satu perjalanan yang jauh, perjalanan yang bakal menentukan tempat yang kekal abadi, sama ada sebagai penghuni syurga atau neraka. Perjalanan tersebut bermula dengan kematian, kemudian bersemadi di alam barzah, seterusnya pertemuan di padang mahsyar. Kerana kedahsyatan perjalanan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la baqaitum katsira." Demi Allah, seandainya engkau mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya engkau akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Muttafaqun alaih. Muslimin yang dirahmati Allah, merujuk kepada kitab Sabilul Azkar wal I'tibar, usia manusia dibahagi kepada lima. Bermula dalam rahim ibu, kemudian hidup di dunia, setelah mati ia disemadikan di alam barzah, seterusnya dibangkitkan di padang mahsyar. Selepas itu baru ditentukan tempatnya sama ada syurga atau neraka. Sesungguhnya, kematian itu bukanlah berakhirnya urusan manusia dengan Allah SWT. Ketika jenazah disemadikan di alam barzah atau alam kubur, para jemaah yang mengusung jenazah ke kubur pun pulang. Malaikat Munkar dan Nakir pula datang untuk menyoal. Tidak seorang pun boleh terkecuali daripadanya. Antara soalannya, siapakah Tuhanmu? Siapakah Nabimu? Siapakah, apakah agamamu? Siapakah imammu? Dan apakah pegangan hidupmu? Dan di manakah kiblatmu? Siapakah saudaramu? Apakah agaknya roh boleh menjawab soalan-soalan tersebut dengan mengatakan Allah itu Tuhanku, sedangkan semasa di dunia tidak tetap beriman kepadanya? Mampukah kita menjawab Muhammad itu Nabiku, sedangkan kita tidak mengikut syariat yang disampaikannya? Mampukah kita menjawab Islam itu agamaku, kalau kita enggan mematuhi sepenuhnya hukum-hukum dalam Islam? Mampukah kita menjawab Al-Quran itu peganganku, kalau kita tidak pernah membaca dan ikut ajarannya? Bolehkah ruh menjawab Kaabah itu kiblatku, kalau kita kadang-kadang solat, kadang-kadang tidak? Mampukah kita menjawab Muslimin dan Muslimat itu saudaraku, kalau kita sering mengumpat, mencerca, bergaduh dan menghina saudara seagama? Hadirin yang berbahagia, perlu diingat bahawa harta dan kekayaan dunia yang kita bersusah payah mengumpulnya dan memikirkannya siang malam tidak boleh membantu kita, kecuali apabila sebahagian harta tersebut kita infakkan sebagai wakaf atau sedekah untuk memperoleh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Harta tersebut akan memberi ganjaran pahala kepada kita selagi harta yang kita wakafkan itu dapat dimanfaatkan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila mati anak Adam akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah yakni wakaf, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah, setiap orang yang beriman hendaklah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kematian yang husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik, bukan dalam su'ul khatimah, berakhirnya hidup dalam keadaan yang buruk. Oleh itu kita disaran melazimkan berdoa,
Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam kesudahan yang baik dan janganlah Engkau matikan kami dalam kesudahan yang buruk. Di samping itu, kita hendaklah segera bertaubat memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita pernah lakukan sama ada disedari ataupun tidak. Allah mengingatkan kita supaya taubat jangan ditangguh kerana roh hampir keluar dari jasad. Sehingga roh hampir keluar dari jasad. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 18. Walaysat at-taubatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al-an walalladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan tiada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan sehingga apabila salah seorang dari mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini, sedang taubatnya itu sudah terlambat. Dan demikian juga halnya orang-orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Orang-orang yang demikian, kami telah sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Hadirin Jumaat yang mulia, marilah kita siapkan sebanyak-banyaknya bekalan untuk menyempurnakan perjalanan menuju alam akhirat, yaitu dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya serta melakukan amal soleh untuk kepentingan agama dan masyarakat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Hadirin, hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati dan mengambil pengajaran daripada saranan berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin adanya hari akhirat yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengadili amalan kita di dunia untuk ditentukan sama ada kita layak ditempatkan di syurga atau neraka. Yang kedua, umat Islam hendaklah meningkatkan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, umat Islam hendaklah segera bertaubat memohon keampunan Allah akan maksiat yang dilakukan dan mengqadha amalan fardu yang telah ditinggalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Sesungguhnya taubat di sisi Allah itu hanya bagi orang yang melakukan kejahatan disebabkan kejahilan, kemudian mereka segera bertaubat. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. An-Nisa ayat 17. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal musliman fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.